Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga masih selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih puasa hari ini? Iya, semoga puasanya lancar sampai akhir nanti, satu bulan penuh ya. Sudah besar harus latihan berpuasa. Baik, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Tapi sebelum itu, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik hari ini sampai di tema 8, Praja Muda Karena atau disingkat Pramuka. Ya. Sampai subtema 4, Aku Suka Berkarya di pembelajaran 2 dan 4. Nah, hari ini digabung ya pembelajarannya. Nanti kalian bisa buka-buka buku tematiknya. Dengan materi hari ini adalah manfaat arah mata angin dalam denah. Kemudian kita akan mencari pokok pikiran dan sikap-sikap pengamalan Pancasila dan permainan lompat tali. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik menceritakan kembali ide pokok dari informasi yang didengar atau disajikan tentang 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Berikutnya adalah, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan pengalaman yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Kemudian yang kelima, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan gerak dengan ketahanan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dengan benar. Yang terakhir, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dengan ketahanan dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dengan benar. Nah, ada 6 tujuan ya, semoga semuanya bisa tercapai. Nah, hari ini kita akan awali dengan membaca teks. Siapa yang pernah bertugas menerima tamu di antara kalian? Bisa di acara hajatan atau pernikahan saudaranya atau acara ulang tahun temannya. Nah, hari ini kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Menjadi Petugas Penerima Tamu. Nah, ini adalah bacaannya. Ada berapa paragraf? Betul, ada 4, pinter. Setiap paragraf ada pokok pikirannya ya. Nah, kita akan mencari pokok pikiran dari tiap paragraf tersebut. Nah, sebelum pokok pikiran kita akan menjawab pertanyaan dulu, bacaan-bacaan tersebut. Informasi apa yang terdapat? Nah, ini adalah pertanyaannya sebelah kiri, jawabannya sebelah kanan. Sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udi dan Lani. Nah, mereka bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Dan kalau Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Sedangkan Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah. Nah, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Ayo kita cari. Apakah betul Siti? Nah, Siti menjelaskan berapa ruangan? Coba Siti menjelaskan bagian timur sekolah yaitu ruang guru 1, ruang kepala sekolah 2, 3 ruang kelas 1, 4 ruang kelas 2, dan 5 ruang kelas 3. Ada 5 ruangan. Coba nanti dihitung semuanya ya. Coba Siti apa bukan? Iya, betul. Nah, sudah paham pertanyaannya? Baik. Nah, untuk pokok pikiran, ada 4 paragraf, maka tiap paragraf ada pokok pikirannya. Pokok pikiran bisa di awal paragraf atau akhir paragraf atau awal dan akhir. Nah, kita akan mencoba mencari. Di paragraf 1, pokok pikirannya adalah SD Nusantara kedatangan tamu. Nah, ini di awal ya. Yang kedua, Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Ini juga di awal. Paragraf 3, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Yang terakhir, paragraf 4,
para juri memberikan pujian. Ini sebenarnya di awal ya. Betul. Sudah paham cara pemikiran? Baik. Nah, tadi Udin dan teman-teman menjelaskan denah di sekolah. Nah, kali ini ada denah di luar sekolah. Ini adalah tenda perkemahan. Denah perkemahan maksudnya seperti itu. Ada gambar tenda, ada gambar tungku untuk memasak, gambar meja makan, air minum, dan MCK. Nah, bagaimana posisi mereka? Kita harus memperhatikan arah mata anginnya. Nah, meja makan ada di sebelah mana? Di sebelah timur tenda pembina. Nah, kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Tungku ada di sebelah selatan tenda anggota. Nah, nanti dicermati ya posisi-posisinya dan arah mata anginnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di perpustakaan juga ada pengamalan yang sesuai dengan pancasila. Apa itu ya? Nah, artinya peraturan di perpustakaan adalah sebagai pengamalan sila pancasila. Sila keberapa ya kira-kira ya? Baik. Nah, aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama adalah merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa lambangnya? Padi dan kapas. Betul. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ini kelima kemakmuran ya, para petani ya. Nah, sudah paham? Baik. Nah, peraturan perpustakaan, nah, ada beberapa peraturan ya. Coba kita lihat. Nah, yang pertama, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ayo, sila berapa? Betul, sila kelima. Apa alasannya? Karena memberikan kesempatan yang sama untuk yang lain untuk meminjam buku. Nah, yang sudah sering ke perpustakaan? Tentu suka ya. Nah, yang kedua, memperbaiki buku yang rusak. Nah, dan mengganti jika hilang. Nah, ini sama ya, memberikan kesempatan ketika buku yang kita punya rusak, harus kita perbaiki, kita kembalikan sehingga orang lain bisa membacanya kembali. Yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Jadi kalau di perpustakaan, harus anteng, diam, tidak boleh ribut. Nah, sesuai dengan sila keberapa? Kelima. Kenapa? Karena beri kesempatan yang lain untuk membaca dengan tenang juga. Nah, jadi kita bersikap. Pilih yang terakhir, ikut serta menjaga kebersihan. Perpustakaan dengan cara kerja bakti. Nah, ada sampah dimasukkan tempat sampah, buku yang tercecer dimasukkan ke dalam rak yang betul. Ini adalah dengan sila ketiga. Bersatu dalam membersihkan perpustakaan. Sudah paham? Baik. Nah, kerjasama juga bisa dilakukan dalam suatu permainan. Nah, kira-kira ini permainan apa ya? Betul, lompat tali. Ada berapa orang? Minimal atau paling sedikit 3 orang. Yang 2 bagian memegang tali di tiap ujungnya, yang 1 bermain di dalam lompat tali yang diputar. Nah, ada 6 cara ini berada peraturan ya. Aturan atau tahapan cara bermain lompat tali. Nah, alat apa yang digunakan? Betul, karet. Karet gelang di rangkai. Ini adalah hasil karya dari kalian ya. Nah, apa tujuannya bermain lompat tali? Untuk melatih kekuatan kaki kalian. Ketika kalian melompat ke dalam tali, maka kakinya harus kuat karena itu adalah lompat-lompat. Ya, sudah pernah? Ya, pasti kalau jika sering melakukan ini, kaki kalian akan lebih kuat. Nah, bisa kalian praktekkan di rumah dengan saudara, mungkin di rumah ya, ketika saudara kak adik boleh kakak, kemudian cari karet, yuk kita main lompat tali, pasti asik ya. Nah, begitu. Baik. Nah, apa kesimpulan materi kita hari ini? Nah, yang pertama adalah pokok pikiran dalam suatu paragraf bisa terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir. Tapi kalian di sini masih dalam awal ya. Baik. Yang kedua, dalam satu denah ada penunjuk arah berupa 8 penjuru mata angin yang menunjukkan lokasi tempat tersebut.
Ada lagunya nih sebenarnya ya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya, Barat, Barat, Laut, Utara, Timur, Laut. Nah, yang ketiga, permainan lompat tali bertujuan untuk melatih daya tahan atau kekuatan kaki. Dan juga terdapat kerjasama ya di dalamnya. Yang terakhir, peraturan di perpustakaan bertujuan untuk memberikan keadilan semua anggota agar mendapat kesempatan yang sama untuk membaca buku. Sudah paham ya kesimpulan hari ini ya? Baik, semoga cepat memahami dan bisa dipraktekkan di rumah. Nah, untuk menguji ke tingkat pemahaman kalian, nanti akan diberikan evaluasi untuk hari ini Selasa 27 April 2021 di tema 8 ST4 PP2 dan 4. Nah, untuk evaluasi nanti dikerjakan lewat link ya. Nanti akan di-share di grup kalian masing-masing, ini linknya. Atau langsung ketik link ini juga bisa. Begitu hari ini. Dan link ini Bu Guru mohon untuk dikerjakan sendiri karena mudah, tidak sulit. Nanti di materinya diulang-ulang lagi boleh, baru dikerjakan. Begitu anak-anak sekalian, cukup sampai di sini ya materinya hari ini ya. Semoga bisa dipahami dan cepat mengerti. Nah, sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan afektif biar kalian tetap bisa mempertahankan amal-amal baik di bulan Ramadan. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu, jangan sampai tertinggal, dan rajin murojaah hafalan surat dan tadarusnya juga jangan lupa. Kemudian patuh pada bapak dan ibu di rumah. Seterusnya, baca doa sebelum dan sesudah belajar supaya lancar. Yang terakhir, patuhi protokol kesehatan karena masih dalam era pandemi. Baik, anak-anak sekalian, sebelum ini sudah selesai materinya ya, maka kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Buku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.